Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis sore 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di lapangan Masjid Al-Ikhlas di Desa Towaya, Kecamatan Sindui, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah, bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin mempelajari sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema buah manis beriman kepada takdir. Tema ini penting dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, keimanan seseorang. Saya beriman, bapak, ibu, saudara-saudari beriman, tetapi keimanan kita tidak akan sempurna, tidak akan baik, tidak akan sah tanpa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Apabila salah satu rukun tersebut tidak ada, maka keimanan kepada takdirnya tidak akan sah. Maka keimanannya di dalam hati tidak akan sah. Disinilah letak pentingnya membicarakan buah manis beriman kepada takdir. Karena beriman kepada takdir
adalah salah satu rukun keimanan. Dari 6 rukun keimanan, tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dia beriman kepada takdir dengan baik dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada qadha dan qadarnya, baik dan buruknya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan pada hari akhir, dan beriman kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya keimanan kepada takdir adalah rukun iman, yang mana iman kita, saya dan bapak ibu saudara saudari sekalian, tidak akan sah, tidak akan diterima tanpa beriman kepada takdir. Tanpa beriman kepada takdir, kalau imannya tidak sah, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini letak pentingnya membicarakan tema buah manis beriman kepada takdir. Yang kedua, letak pentingnya membicarakan buah manis beriman kepada takdir adalah yaitu yang berkenaan dengan kejadian sekitar 2 bulan yang lalu kita dapati semua. 28 September 2018 datang ujian dari Allah untuk Kabupaten Palu, Sigi dan Donggala dengan desa-desa yang ada di dalamnya, kecamatan-kecamatan yang ada di dalamnya, kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya, yaitu berupa gempa, tsunami, likuifaksi. Maka ini adalah musibah yang mana seorang muslim wajib menghadapinya dengan kesabaran. Akan tetapi tidak akan mungkin kita menghadapi musibah ini dengan kesabaran kecuali dengan mengimani takdir Allah. Di sini letak pentingnya membicarakan buah manis beriman kepada takdir. Musibah yang kita dapati, kejadian yang menimpa, yang menyedihkan kita dapati, baik itu kekurangan harta, baik itu diwafatkan orang-orang yang dicintai, baik itu rasa takut, rasa lapar, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa kita hadapi dengan kesabaran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kecuali ketika kita beriman kepada takdir. Kecuali ketika kita beriman kepada takdir. Makanya tema kita buah manis beriman kepada takdir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath-thamarat wabashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, sungguh kami akan benar-benar uji kalian dari sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, diwafatkannya nyawa, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seseorang tidak akan bisa menghadapi musibah, kesulitan yang menimpa saat gempa, tsunami, likuifaksi yang tanpa ada perkiraan sebelumnya. Seseorang tidak akan bisa bersabar menghadapi itu semua kecuali ketika dia beriman kepada takdir. Makanya Allah mengatakan, siapa orang-orang yang sabar? Wabashshiril sabirin, beritalah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Inilah takdir. Inilah takdir yang Allah telah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwa tanggal 28 September 2018 Masehi di Kabupaten Palu, Sigi dan Donggala akan terjadi gempa, tsunami, likuifaksi. Itu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka di sini letak pentingnya mempelajari buah manis beriman kepada takdir, agar kita bisa bersabar, agar kita bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang tema kita, buah manis beriman kepada takdir. Berarti kita akan mempelajari apa saja manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan saat seorang beriman kepada takdir. Sebelum kita mempelajari manfaat-manfaatnya, apa itu takdir? Bagaimana cara beriman kepada takdir dengan baik dan benar? Siapa saja yang keliru dalam memahami takdir? Kemudian baru kita pelajari apa saja keutamaan-keutamaan beriman kepada takdir. Apa saja buah manis beriman kepada takdir? Jadi di sini ada 4 poin yang akan saya bicarakan. Yang pertama, apa itu takdir? Yang kedua, bagaimana kita beriman kepada takdir dengan baik dan benar sehingga iman kita sah, amal kita diterima. Yang ketiga, siapa saja yang menyimpang di dalam perkara beriman kepada takdir. Yang keempat, apa saja buah manis beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, apa itu takdir? At-taqdir diambil dari kata Arab, qadara yaqdiru, yang artinya adalah usaha. Dan at-taqdir maksudnya adalah segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab Allahul Mahfuz dengan ilmunya yang azali sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu namanya takdir. Jadi kalau kita pelajari tadi hadis Rasul, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Jibril,
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada qadar. Qadar artinya adalah segala sesuatu yang telah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz dengan ilmunya yang terdahulu sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu namanya takdir. Kalau sudah terjadi, takdir itu kalau sudah terjadi namanya qadha. Takdir itu kalau sudah terjadi namanya qadha, seperti penjahit baju. Penjahit baju ketika sebelum dia menjahit, dia mengukur leher, mengukur lebar dada, mengukur lengan, mengukur panjang badan, itu namanya takdir. Kalau sudah dijahit bajunya jadi, itu namanya qadha. Paham sekarang bedanya antara takdir dan qadha? Qadha dan qadar, kalau kita sering dengar, beriman kepada qadha dan qadar. Qadar artinya adalah segala sesuatu yang ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz dengan ilmunya yang terdahulu, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini namanya apa Bapak Ibu? Qadar apa qadha? Qadar. Apa namanya? Namanya qadar atau takdir, sama saja. Kalau sudah yang ditulis itu sudah terjadi, maka itu namanya apa? Qadha. Namanya apa? Qadha. Saya beri contoh. Dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 sebelum penciptaan langit dan bumi bahwa tanggal 28 September 2018 Masehi terjadi atau akan terjadi gempa, tsunami, likuifaksi di Sulawesi Tengah, terkhusus di Palu, Sigi dan Donggala. Itu namanya apa? Takdir, qadar atau qadha? Qadar. Kalau sudah terjadi namanya apa? Qadha. Bisa dipahami sekarang? Maka ketika kita membahas buah manis beriman kepada takdir, maksudnya adalah apa saja yang merupakan kebaikan kita dapati apabila kita mengimani bahwa semuanya sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Seperti sekarang ini, tanggal 21 Rabiul Awal 1440 hari Kamis sore, Bapak Ibu dan saya ditakdirkan bertemu di halaman Masjid Al-Ikhlas. Ya, ini merupakan sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini namanya apa Bapak Ibu? Takdir atau qadar, sama ini. Takdir atau qadar. Kalau sudah terjadi, nanti kalau sudah selesai, maka itu namanya apa? Qadha. Paham sekarang? Apa bedanya takdir dengan qadar? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kedua. Bagaimana beriman kepada takdir baik dan buruknya dengan benar? Karena sebagian orang ada yang keliru, salah, menyimpang, sesat dalam beriman kepada takdir. Nanti kita akan sebutkan poin yang ketiga. Poin yang kedua, bagaimana beriman kepada takdir? Maka beriman kepada takdir dengan baik dan benar adalah satu, meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya jikalau terjadi. Ini adalah tahapan pertama beriman kepada takdir, meyakini di dalam hati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang apa sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Seperti sekarang ini, saya sedang ceramah, saya sedang begini-begini, saya sedang memandang bapak ibu, ibu memandang saya, bapak ibu memandang saya, itu Allah mengetahui. Dan yang akan terjadi, seperti sekarang ada wanita yang hamil, nanti anaknya bisa dilahirkan dengan selamat atau tidak bisa dilahirkan dengan selamat. Kalau seandainya terlahir anaknya, apakah dia jadi agak beragama Islam, orang soleh, atau beragama Nasrani, orang kafir, Allah mengetahuinya. Ini tahapan pertama, langkah pertama beriman kepada takdir yang benar, meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu Allah mengetahuinya. Yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, kemudian Bapak Ibu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah mengetahuinya. Misalkan Bapak Ibu keluar dari lapangan Masjid Al-Ikhlas ini, selamat sampai ke rumah kembali, Allah mengetahuinya. Jalan kemana, singgah di mana, Allah tahu. Ini tahapan pertama, harus diyakini di dalam hati, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 22, huwalladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha mengetahui akan hal gaib dan yang nampak. Allah tahu, Allah tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang bagaimana terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jika terjadi Allah mengetahuinya. Ini tahapan yang pertama. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 12, wa ahata bikulli syai'in ilma, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Makanya datang tsunami, datang gempa, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui atau tidak? Ya, maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah mengetahui, maka pada saat itu kita sabar. Karena berarti apa yang terjadi dengan segala macam dahsyatnya. Saya tadi ngobrol-ngobrol di desa sebelah yang saya isi, mereka mengatakan bahwasanya orang sampai tidak bisa jalan saking dahsyatnya goncangan. Maka ingat masalah takdir, seberapapun dahsyatnya goncangan tersebut, Allah tahu. Allah tahu hambanya sanggup atau tidak menghadapi itu, Allah tahu. Itu yang membuat akhirnya kita sabar menghadapi musibah ujian ini. Allah tahu seberapa dahsyat gempa yang menimpa, kemudian berapa kekuatan kita yang bisa kita gunakan untuk menahan gempa tersebut, Allah tahu. Itu yang membuat kita akhirnya bersabar dengan musibah, dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Contoh yang lain lagi, seorang suami mempunyai tanggungan banyak, anak banyak, istri banyak, tapi pekerjaan tidak banyak. Maka yakini baik-baik, Allah maha tahu. Dia harus tetap berusaha, tidak boleh putus asa, tidak boleh menganggur, berusaha yang halal, tidak boleh berusaha yang haram.
Kenapa? Karena Allah tahu rezeki dia di mana, kapan dia ambil, di mana dia simpan, Allah tahu. Ini orang, ini yang akhirnya membuat seseorang teguh, tegar, sabar, kokoh. Tidak mudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit. Karena dia tahu, Allah Maha tahu di mana rezekinya. Yang penting dia berusaha. Coba perhatikan sekarang burung. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian mengetahui, kalau seandainya kalian bertawakal sebagaimana bertawakalnya seekor burung, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Burung keluar di pagi hari dari sarangnya dalam keadaan perut lapar, pulang sore hari dalam keadaan sudah kenyang dan membawa bekal untuk anak-anaknya. Perhatikan perumpamaan ini, hadis sahih. Burung keluar di pagi hari, dia berusaha, dia tahu Allah Maha mengetahui dirinya. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana rezekinya. Dia pun usaha. Padahal burung ya, keluar dalam keadaan perut kosong. Keluar dalam keadaan tidak tahu mau mencari makan di mana. Tidak terdaftar sebagai PNS. Hah, betul? Burung tidak terdaftar sebagai pegawai negeri sipil. Burung tidak terdaftar sebagai orang yang mempunyai warung makan. Burung tidak terdaftar sebagai orang yang mempunyai perusahaan. Burung tidak terdaftar sebagai orang yang mempunyai perahu, nelayan. Tidak. Burung keluar begitu saja. Yang penting usaha. Apa yang terjadi? Ketika dia mengetahui Allah Maha mengetahui rezekinya, maka dia akan pulang dalam keadaan perut kenyang. Semestinya Anda, wahai bapak ibu saudara saudari sekalian, lebih lagi tawakalnya dibandingkan burung. Burung cuma punya dua kaki, tidak punya tangan. Burung tidak bisa makan apa saja. Kita manusia bisa makan apa saja. Coba saya ingin bertanya sekarang, makhluk pemakan daging namanya apa? Hah? Karnivora. Makhluk pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Karnivora masuk di dalamnya manusia, memakan daging. Daging apa saja dimakan kecuali yang haram. Kemudian herbivora, makhluk pemakan tumbuhan, manusia masuk di dalamnya. Ya. Kemudian makhluk pemakan apa saja? Apa? Omnivora, manusia masuk di dalamnya. Bahkan manusia ini segalanya dimakan, sampai api dimakan. Oh, yang masih. Api dimakan. Yang masih ngudut, masih menghisap rokok, api dimakan. Semestinya kita lebih bertawakal lagi dibandingkan burung. Burung makanannya terbatas, biji-bijian, ulat-ulatan, itu pun tidak bisa besar-besar. Manusia semua dimakan. Semestinya kita lebih bertawakal kepada Allah, lebih mengetahui Allah Maha mengetahui di mana rezeki kita. Makanya jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, tahta, wanita. Kenapa? Karena Allah mengetahui di mana rezeki kita. Di sini pentingnya tahapan pertama beriman kepada takdir. Meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati bahwa Allah Maha mengetahui. Tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini bahwa Allah menuliskan dengan ilmunya tadi seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Allahul Mahfuz. Semua takdir kita, mau mati kita, rezeki kita, jodoh kita,
istri pertama kita, istri kedua kita, sudah ada takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dituliskan oleh Allah di mana? Di dalam kitab namanya Al-Lauhul Mahfuz. Ini tahapan yang kedua. Harus kita yakini bahwa segala macam yang terjadi di atas muka bumi sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-An'am ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah lalai di dalam menulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak ada kecuali sudah tertulis. Bapak sekarang duduk di hadapan saya, melihat saya, sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam sebuah kitab. Kitabnya namanya apa, Pak? Al-Lauhul Mahfuz. Bapak bulan depan dapat promosi, bonus, ataupun dapat tambahan gaji. Sudah tertulis di dalam kitab namanya apa, Pak? Al-Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita mendapati gempa, tsunami bulan September yang lalu. Sudah tertulis di dalam kitab namanya apa, Pak? Al-Lauhul Mahfuz. Kalau sudah tertulis seperti ini, maka kita akhirnya bisa bersabar. Oh, itu sudah tertakdir. Itulah takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman juga dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya semuanya sudah tertulis di dalam kitab. Sekali lagi, Pak, nama kitabnya apa, Pak? Al-Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di atas muka bumi ini, baik yang senang ataupun yang sedih, baik yang riang ataupun yang buruk, semuanya sudah terjadi. Dapat gaji sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak dapat gaji sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Untung usaha sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak untung usahanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini yang membuat seseorang sabar dalam menghadapi apapun yang dia hadapi di kehidupan dunia ini. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Saya beri contoh misalkan. Ada orang, seorang ibu hamil. Sudah lama dia menunggu anak itu. Nikah sudah 15 tahun, belum dapat anak. Ternyata setelah dapat anak 15 tahun dia hamil. Setelah menikah 15 tahun dia hamil. Kemudian ketika hamil, bulan pertama, bulan kedua, semakin besar perutnya, semakin sulit dia, sebagaimana yang ibu-ibu rasakan. Tidur tidak bisa, terlentang, harus berbaring sebelah kanan ataupun sebelah kiri karena nafasnya ataupun dadanya ditekan oleh bayinya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahnan ala wahni. Semakin lemah, semakin lemah. Setelah 9 bulan ketika dia melahirkan, ternyata bayinya dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal di dalam perut. Bagaimana perasaan ibu tersebut? Tentunya sedih. Bagaimana bisa bersabar? Salah satunya adalah meyakini itu sudah tertulis di mana, Pak? Lauhul Mahfuz. Dia akan bersabar. Dia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nikmat-nikmat yang sudah ditunggu lama, ketika benar-benar ditunggu, benar-benar mendapatkan, ternyata dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan sabar ketika dia mengetahui tahapan yang kedua, beriman kepada takdir. Bahwasanya semua sudah ditulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Tahapan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga yaitu meyakini
dengan siyakin-yakinnya, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak akan bisa. Anda usaha, misalkan Anda bangun rumah, kemudian rumah tersebut dijadikan sebagai rumah makan, kemudian Anda sudah modal usaha, rumah makannya bersih, kemudian macam-macam usaha. Akan tetapi kalau Allah belum menghendaki usaha Anda tersebut sukses, maka tidak akan pernah sukses. Tahapan yang ketiga beriman kepada takdir dengan baik dan benar adalah meyakini bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah, baik dan buruknya, tidak akan bisa terjadi kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Seorang menikah, suami istri, kemudian melakukan hubungan badan. Kalau Allah belum bertakdir, belum menghendaki dia mendapatkan anak, tidak akan dapat anak. Tidak akan dapat anak. Meskipun masih muda, spermanya subur, sel telurnya subur, laki-lakinya subur, perempuannya subur, tidak mandul. Akan tetapi kalau memang belum ditakdirkan oleh Allah, belum dikehendaki oleh Allah, kira-kira dapat anak atau tidak, Pak? Tidak dapat anak. Tidak akan pernah dapat anak. Tetapi lihat Nabi Zakaria. Lihat Nabi Zakaria. Beliau mengatakan, "Inni wahanal 'azmu, tulangku sudah keropos. Washta'ala ar-ra'su minni syaiba, rambutku sudah beruban. Wa kanat imra'ati 'aqiran." Istriku mandul. Istrinya mandul. Tetapi ketika Allah berkehendak, Allah beriradat, Allah bermasyiah, maka akhirnya beliau dapat anak atau tidak? Dapat. Siapa anak beliau? Anak Nabi Zakaria siapa? Yang menjawab saya kasih hadiah. Ada hadiahnya? Yang menjawab saya kasih hadiah. Bapak, silakan Pak. Yang kotak-kotak, baju kotak-kotak. Iya. Nabi Yahya, Mbak Panitia kasih hadiah. Ya, mudah-mudahan amplopnya bermanfaat. Kalau bapaknya salah jawab pun saya kasih hadiah. Karena saya katakan yang menjawab saya kasih hadiah. Jadi salah atau benar, yang penting jawab. Maka perhatikan pertanyaan saya. Yang menjawab saya kasih hadiah. Ya. Lihat, ketika Allah berkehendak, mustahil dapat anak. Sudah tua renta, lakinya sudah tua renta. Nabi Zakaria sudah keropos tulangnya, rambutnya sudah ubanan, umurnya sudah tua, sangat tua. Bahkan beliau kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan suara yang lirih agar tidak dicaci maki oleh orang sekitarnya. Ngapain tua-tua minta anak? Ya, tetapi ketika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah. Jadilah, maka jadilah. Makanya Pak, yang usaha jangan takut gagal. Karena Allah menghendaki, jika Allah menghendaki usaha ini sukses, pasti sukses. Meskipun mustahil. Mustahil pada pandangan manusia. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, contoh saya beri contoh ya. Seorang tidak ada niatan untuk naik haji, naik umroh. Berhaji dan berumroh karena mungkin ekonominya kurang. Akan tetapi di dalam hatinya dia terus berdoa, "Ya Allah, jangan wafatkan aku sebelum aku menginjakan kakiku ke tanah suci." Kalau dia yakin dan Allah berkehendak, maka akan terjadi.
innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Harus. Itu indahnya beriman kepada takdir. Meyakini bahwasanya semuanya terjadi atas kehendak Allah. Nah, ini juga membuat kita sabar. Kalau seandainya kita meyakini semuanya terjadi atas kehendak Allah. Saya beri contoh, Pak. Saya lama di Arab Saudi, hampir 13 tahun. Baru pulang ke Indonesia tahun 2013, menetap di Indonesia sampai sekarang. Saya di Arab Saudi sebagai mahasiswa, kemudian setelah itu baru sebagai penerjemah dan juga da'i di Arab Saudi. Banyak orang datang ke kantor saya membawa tenaga kerja wanita Indonesia. Suatu hari, majikan Arab Saudi datang membawa tenaga kerja Indonesia. Kemudian dia berkata, wahai Ahmad, ini tenaga kerja dari Indonesia sudah saya anggap saudari saya sendiri. Apa yang saya makan, dia makan. Apa yang saya pakai, dia pakai. Tapi mohon, kalau seandainya dia ingin libur sepekan, bahkan sebulan, kita kasih libur. Maksudnya dia tidak bekerja di rumah itu. Kita kasih libur. Tapi tolong wahai Ahmad, tanya kepada dia, kenapa semenjak 3 hari yang lalu dia tidak makan, tidak minum? Ketika ditanya, dia hanya menangis, meraung-raung, tidak mau menjawab. Maka saya langsung bertanya kepada ibu tersebut, Bu, mohon maaf, ada apa? Ibu itu langsung mengatakan, kenapa saya, Ustaz? Kenapa saya? Maka saya jawab, karena meskipun saya tidak tahu apa masalahnya, saya langsung jawab saja. Karena sudah takdirnya, Bu. Sudah kehendak Allah. Apapun masalah ibu, sudah kehendak Allah. Sekarang terangkan kepada kami. Kalau seandainya ibu meninggal, tidak makan, tidak minum, kami yang bermasalah. Majikannya yang dituduh nanti akan membunuh si perempuan tersebut. Maka beliau mengatakan, anak laki-laki saya satu-satunya semata wayang. Suami saya meninggal pada saat yang bersamaan di tengah jalan karena tabrakan. Maka saya katakan, lihat, langsung saya bersandar kepada takdir. Bu, tahu enggak? Semua yang terjadi itu Allah mengetahuinya. Tahapan pertama, Allah Maha mengetahui. Semua yang terjadi pada ibu, Allah sudah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfud. Meyakini Allah menuliskannya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, Bu. Sabar. Atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah dibaliknya pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Maka kemudian saya katakan kepada ibu tersebut, sekarang begini saja, Bu. Ibu wajib bersabar. Apalagi ibu masih muda, ibu bisa cari suami lain, kemudian mendapatkan anak lain. Gak bisa, Ustaz, tidak bisa apa, Bu? Ibu masih muda, kalau perlu nikah sama saya. Tapi saya gak mengatakan seperti itu, takut istri saya nanti digampar sama istri saya. Saya penakut, suami penakut. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu si ibu tersebut cerita, Ustaz, tidak mungkin. Yang Ustaz katakan itu tidak mungkin. Saya tidak mungkin menikah. Kalaupun saya mungkin menikah, saya tidak mungkin dapat anak. Kenapa? Kenapa, Bu? Ibu kan bisa berhubungan badan kemudian dapat anak. Tidak mungkin, Ustaz. Karena semenjak anak laki-laki saya pertama semata wayang tersebut dilahirkan, rahim saya sudah diangkat. Karena suatu penyakit yang saya miliki. Tidak mungkin, Ustaz. Maka saya katakan, Bu, semuanya kehendak Allah. Lihat tahapan yang ketiga, pentingnya beriman kepada takdir. Orang akan sabar. Ini saya barusan tadi di mobil dapat pertanyaan dari seorang perempuan, Ustaz, saya dijadikan oleh seorang laki-laki sebagai istri keduanya di poligami, dan itu adalah atas persetujuan bahkan permintaan istri pertamanya. Ini lihat masalah poligami. Makanya laki-laki jangan asal nikah dua, nikah tiga, habis itu cerai. Tidak mudah, harus adil. Ya, coba perhatikan sekarang. Ustaz, saya
diminta oleh istri pertamanya untuk menikah dengan suaminya. Setelah beberapa bulan ternyata istri pertamanya tidak kuat. Akhirnya ada dua pilihan. Imma istri pertama yang cerai atau istri yang kedua diceraikan. Maka saya katakan kepada ibu yang istri sebagai istri yang kedua, jangan pernah ibu mengatakan minta cerai kepada suami. Karena dikhawatirkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul. Ini perhatikan ibu-ibu. Sedikit-sedikit minta cerai kepada suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun alaihil jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram atasnya surga. Hati-hati perempuan yang sedikit-sedikit marah, ayo ceraikan kalau berani, ayo, ah pengecut, cemen lo. Hati-hati ibu, hati-hati. Jangan sedikit-sedikit minta cerai tanpa sebab, karena itu diharamkan atasnya mencium bau surga. Sedangkan istri yang kedua tadi saya nasihati, saya katakan, kalau memang suaminya akhirnya menceraikan, sabarlah. Sesungguhnya itu atas ilmu Allah. Lihat takdir. Semuanya disandarkan kepada takdir. Atas ilmu Allah, atas penulisan Allah di dalam Lauhul Mahfudz, dan atas kehendak Allah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang tahapan yang keempat, mengimani takdir yang benar adalah meyakini di dalam hati bahwasanya semua yang terjadi atas ciptaan Allah. Yang sholat itu berarti Allah yang menciptakannya. Yang puasa Allah yang menciptakannya. Yang berzakat, berhaji, berumrah Allah yang menciptakannya. Yang berzina Allah yang menciptakannya. Tidak ada apa yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas ciptaan Allah. Semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitulah seseorang akan sempurna keimanannya kepada takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Sekarang kita masuk kepada beriman kepada takdir yang menyimpang. Contoh, laki-laki tidak mau kerja. Ketika suami istrinya mengatakan, "Mas, kerja Mas. Kita mau makan apa besok?" Maka dia mengatakan, "Alah, kalau sudah takdirnya datang rezeki nanti datang." Ini keliru dalam beriman kepada takdir. Ya, keliru dalam beriman kepada takdir. Ini sama dengan orang yang mengatakan, "Mas, sudah punya anak belum?" "Belum." "Sudah menikah belum?" "Belum." "Nanti kalau sudah takdirnya datang, pasti ada anaknya, Ustaz." Ini sama. Tidak mungkin orang dapat anak kecuali ketika dia menikah, kemudian bergaul dengan seorang perempuan dan akhirnya mendapatkan anak. Maka bapak ibu saudara saudari, cara beriman yang pertama yang keliru terhadap takdir adalah yaitu pasrah. Ini tidak benar. Pasrah. Tidak ada usaha. Ya. Seperti misalkan sebagian orang berzikir di atas sajadah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. 1000 kali, 999 kali. Setiap kali 1000 kali, dia buka sejadahnya. Oh, belum ada duitnya. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini beriman kepada takdir yang keliru. Kenapa? Karena pasrah, tidak ada usaha. Orang yang beriman kepada takdir yang benar adalah dia senantiasa berusaha dan hasil usahanya dia sandarkan kepada Allah. Ini kaum Jabriyah
yang mengatakan bahwasanya manusia itu seperti robot. Apa saja yang Allah hendaki, maka manusia mengerjakannya. Akhirnya dia tidak mau berusaha. Ini penyimpangan di dalam masalah takdir, yaitu pasrah, tidak mau usaha, mau rezeki tidak mau kerja, dapat anak tidak mau menikah, ingin menikah tidak mau nyari jodoh. Mana yang jomblo yang belum nikah? Ya tuh yang di belakang banyak. Ya, tinggal dilamar secepatnya. Ini kekeliruan dalam masalah takdir yang pertama, yaitu pasrah, tidak berusaha karena meyakini bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan. Ini keliru. Orang yang beriman kepada takdir tidak lepas usaha. Lihat Rasulullah, beliau perang Uhud, beliau memakai, atau perang Badar, beliau memakai baju perang. Untuk apa? Agar tidak terkena panah, tidak terkena sabetan pedang musuh. Padahal beliau dijaga oleh Allah, tapi beliau tetap usaha. Beliau tidak pasrah, beliau tidak modal nekat. Ini keimanan kepada takdir yang menyimpang, yang pertama. Yang kedua, keimanan kepada takdir yang menyimpang, yang kedua adalah ketika berbuat dosa menyalahkan takdir. Saya beri contoh, ada maling ayam ditangkap. Kamu kenapa nyuri ayam? Sudah takdirnya, Pak. Boleh atau tidak? Kenapa? Yang menjawab saya kasih hadiah, ibu-ibu. Ya, itu yang tadi ngangkat tangan. Ya, jilbab kuning sana. Baik. Kasih hadiah. Yang menjawab kasih hadiah. Pertanyaan saya jelas. Bolehkah bersandar kepada takdir saat orang bermaksiat? Contoh yang lain. Sebelum ibu jawab, Bu, sebentar ya. Itu yang baju, yang jilbab kuning, yang pertama kali ngangkat. Angkat tangannya. Iya, itu. Sebelum ibu jawab, sebentar dulu, Bu, tunggu. Saya beri contoh yang lain. Misalkan suami selingkuh, habis itu didapati oleh istrinya dengan pelakornya. Sang istri bertanya. Kata sang istri, kenapa kamu selingkuh? Kata si suami, sudah takdirnya. Boleh atau tidak? Kenapa? Silahkan ibu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiane. Iya, Bu. Asal dari Desa Lumpa. Iya. Jawabannya karena itu dia sudah bersalah pada istrinya. Iya. Dan sangat berdosa. Iya. Terima kasih, Bu, jawabannya. Kasih amplopnya mana? Kasih cepat amplopnya, kasih. Waktunya habis. Ya. Kasih amplopnya cepat. Panitia harus sigap. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih amplopnya, Bu. Jawabannya salah, Bu. Baik. Pertanyaannya, ya, sama tadi kayak suami selingkuh, didapati bersama pelakornya. Si istri mengatakan, "Kenapa kamu berselingkuh?" Si suami mengatakan, "Sudah takdirnya." Maka, apakah ini diperbolehkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika dia melakukan maksiat, itu pilihan dia. Saya ketika mengangkat ini pilihan saya.
Ini pilihan saya. Ketika saya minum itu pilihan saya. Ketika seorang mencuri ayam itu pilihan saya. Itu pilihan seseorang tersebut. Ketika suami berselingkuh itu pilihan si suami. Ketika seseorang berzina, minuman keras, berjudi, membunuh itu pilihan manusia. Allah tidak menginginkan kita bermaksiat. Itu jawabannya. Makanya ketika Allah menyiksa dia, Allah tidak bersalah. Allah tetap berbuat adil. Allah tidak berbuat zalim. Paham di sini, Bu? Ya, tidak boleh bersandar dalam maksiat dalam perihal takdir. Tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Contoh misalkan laki-laki, tadi saya sebutkan di Kecamatan Sirenja, laki-laki yang tidak sholat jangan-jangan dia haid. Karena hanya wanita yang haid yang boleh tidak sholat. Ini Bu, pesan kepada para suami. Kalau seandainya ada laki-laki suami Anda yang tidak sholat, maka katakan, kamu haid kah? Karena hanya suami, hanya perempuan yang haid yang boleh tidak sholat. Laki-laki muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka wajib sholat. Nah, ketika laki-laki tersebut tidak sholat, lalu dia katakan, Ustaz, ini sudah takdirnya. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena Allah memerintahkan kita sholat dan mengancam orang yang tidak sholat. Dan yang tidak sholat itu berarti pilihan dia. Contoh yang lain, pernyataan-pernyataan yang keliru dalam masalah takdir yang lain. Misalkan saya tanya seseorang, Pak umurnya berapa? 50 tahun Ustaz. Sudah bisa baca Quran belum? Sudah alhamdulillah Ustaz. Hafalannya sudah berapa Ustaz? Ya lumayan Ustaz, 3 kul. 50 tahun umurnya, hafalan Al-Qur'annya 3 kul. 3 kul, paham 3 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kul saja. 50 tahun umurnya. Pak, bapak umurnya 50 tahun. Ibu, ibunya umurnya 50 tahun. Tapi hafalan Al-Qur'annya cuma 3 kul. Bapak selama ini kemana saja? Maka beliau katakan, ada. Saya ada. Ya, di desa Tuaya. Enggak, saya enggak nanya bapak di mana. Bapak ngapain selama ini? Umurnya 50 tahun, hafalan Al-Qur'annya cuma 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit inna ataina. Itu pun warisan SD. Lalu ketika saya tanya, "Bapak kenapa tidak banyak hafalannya?" "Ini sudah takdirnya, Ustaz." Ini enggak boleh. Bersandar dalam maksiat, bersandar di dalam malas ibadah dengan takdir diharamkan dalam agama Islam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu di sini sebutkan 5 menit lagi selanjutnya soal tanya jawab. Ya, saya sebutkan 2 menit sebelum setelah itu baru kita akan tanya jawab. Saya sebutkan sekarang buah manis. Jadi yang kita pelajari dari tadi itu baru pendahuluan. Apa yang saya sebutkan dari tadi, ya, sekitar 1 jam lebih, itu baru pendahuluan, bukan kajian kita. Kajian belum selesai, bahkan belum dimulai kajiannya. Apa buah manis beriman kepada takdir? Yang pertama, catat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang kalau beriman kepada takdir, dia akan sabar. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa gempa, tsunami, keluarga diwafatkan, sudah tahu dia. Itu sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia akan sabar, dia akan kekar, dia akan tegar, kokoh.
lisannya senantiasa akan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lisannya tidak mudah mengeluh. Lisannya tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah. Ya Allah, kenapa enggak yang lain? Kenapa harus kami yang di Palu, Donggala dan Sigi yang kena, ya Allah? Di sana yang bermaksiat lebih banyak dibandingkan kami. Enggak. Karena dia beriman kepada takdir, dia meyakini Allah mengetahui, Allah menuliskan, Allah berkehendak, Allah mencipta, maka dia sabar. Ini 50 ribu tahun sudah ada tulisannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini buah manis pertama. Ya, orang akan sabar, istri akan sabar dengan keadaan suaminya. Tatkala suaminya sudah berusaha, tatkala suaminya sudah bekerja, tapi ternyata penghasilannya kurang dari maksimal, kurang dari kecukupan, maka dia sabar. Itulah takdirnya. Sabar ya mas, ini takdir kita. Insya Allah saya akan tetap jadi istrimu, mendampingimu. Sabar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ra'ainal hilal, thummal hilal, thummal hilal. Perhatikan ini ibu-ibu. Mohon maaf bu, Andi, anti saudari-saudari muslimah dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anti bukan termasuk di dalamnya, tetapi manusia perempuan secara umum dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Mohon maaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu finnar fa idza aktsara ahliya an-nisa." Aku melihat ke dalam neraka, ternyata penghuni terbanyak perempuan adalah ternyata penghuni terbanyak neraka adalah perempuan. Lalu seorang perempuan bertanya, "Wa mahunna ya Rasulullah? Kenapa para perempuan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak penghuni neraka?" Lihat dua sifatnya. Dan ini berkaitan dengan takdir, dua sifatnya. Jangan lakukan ini. Kalau tidak ingin menjadi penghuni neraka yang terbanyak, yang pertama, tukfirnal la'na wa takfurnal 'ashir. Sering melaknat, mencaci, menghina pemberian suami. Satu. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Coba sekarang introspeksi diri ibu. Ketika dapat gaji, dapat uang dari suami, dapat baju dari suami, dapat ini dari suami, pernahkah kita mengucapkan, "Mas, terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada engkau. Terima kasih." Lihat. Seorang perempuan kenapa sering melaknat? Sering tidak berterima kasih, karena dia selalu merasa kekurangan. Kenapa sering merasa kekurangan? Karena dia tidak atau kurang beriman kepada takdir. Lihat Aisyah, istri Nabi, beliau mengatakan, "Kami melihat bulan purnama. Kami melihat bulan purnama yang kedua. Kami melihat bulan purnama yang ketiga." Berarti berapa bulan, Bu? 3 bulan atau 2 bulan setengah. Kami melihat bulan purnama, bulan purnama, bulan purnama. 2 bulan setengah. 3 kali bulan purnama. Maka kata Rasulullah, kata Aisyah, dan wa ma uqida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak pernah selama 2 bulan setengah kami masak karena tidak ada yang dimasak. Tidak ada yang dimasak. Tidak ada harta, tidak ada makanan yang dimasak. Lalu makanan kalian apa wahai Aisyah radhiyallahu anha? Al-aswadan, 2 barang yang hitam. Apa itu? Kurma dan air. Sekarang sebagian perempuan kadang-kadang mengeluh dengan gaji suaminya. Padahal suaminya sudah bekerja dan sudah memberikan nafkah secukupnya. Maka berimanlah kepada takdir. Sabar. Orang yang beriman kepada takdir, dia akan sabar dengan nafkah suami. Meskipun tetangganya punya rumah megah, mobil mewah, emasnya bertumpuk. Saya pernah melihat perempuan, Bapak Ibu, pakai emas. Dari mulai sini sampai sini, dipakai semua. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kepada emas. Mungkin Anda melihat tetangga Anda seperti itu, sedangkan Anda tidak punya emas 1 gram pun. Maka bersabarlah. Karena itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun. Yang penting suami Anda bekerja menafkahi Anda. Beda hal kalau suami Anda pengangguran. Saya ingin bertanya sekarang, ibu-ibu, suami Anda pengangguran atau bekerja? Hah, pengangguran atau bekerja? Bekerja. Selama bekerja,
ngasih uang, ngasih nafkah, bersabarlah dengan keadaannya. Nah ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu buah manis yang sangat luar biasa dari beriman kepada takdir, yaitu bersabar dan menerima apa yang Allah telah takdirkan. Karena itu sudah ditakdirkan, dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan yang begitu dengan banyak faedah yang bisa kita ambil Bapak Ibu semuanya. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, untuk berikutnya kita akan simak sesi soal jawab. Pertanyaan yang akan kita dengar dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, dan kami berikan kesempatan dua orang bapak-bapak untuk yang pertama, khususnya untuk warga di Kecamatan Serenja ini, Sindue, maaf. Silakan bapak-bapak dulu, Bu. Maaf Bu, bapak-bapak dulu nanti. Nanti Ibu nanti. Halo Bapak. Silakan bapak-bapak sebelah sana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Indrawan Pangagau dari Desa Toa ya. Tadi Pak Ustaz bahwa laki-laki yang tidak sholat berarti laki-laki itu haid. Celakalah orang-orang yang sholat. Pertanyaan saya Ustaz, supaya saya tidak celaka sholat, apa yang saya lakukan? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus pertanyaannya, kasih hadiah. Berarti beliau sudah bisa mempraktekkan ilmu takdir. Jawabannya, laki-laki yang tidak sholat berarti jangan-jangan dia haid. Ya, hati-hati, jangan-jangan dia haid. Kenapa? Karena hanya wanita yang haid dan nifas yang boleh tidak sholat. Maksud saya dari perkataan itu adalah bahwa laki-laki semestinya kalau dia muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka dia wajib sholat. Dalam keadaan bagaimanapun, ketika dia mukim ataupun ketika bepergian, ketika dia sehat ataupun ketika sakit, wajib sholat. Misalkan kakinya patah di rumah sakit, wajib sholat. Badannya stroke, tidak bisa bergerak apa-apa, tetapi dia masih sadar, wajib sholat. Ya ingat itu baik-baik, wajib sholat. Apalagi yang muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka ini sangat wajib sholat. Itu maksud saya. Kenapa kita katakan laki-laki yang tidak sholat jangan-jangan dia haid? Ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, di sana ada ayat di dalam surah Al-Maun, fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Bagaimana korelasinya ini? Celakalah orang-orang yang sholat. Sedangkan tadi dikatakan laki-laki yang tidak sholat maka dia akan sangat tercela. Tapi yang sholat malah disebutkan celaka. Maka kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan celakalah orang-orang yang sholat? Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ahli tafsir di generasi sahabat, yang didoakan Rasulullah SAW menjadi ulama tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang sholat yang celaka adalah orang-orang alladzina yuakhiruna anis salawatil maktubah, orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Itu yang dimaksud, sholat juga tetapi di akhir waktu, seperti orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq." Itulah salatnya orang-orang munafik. Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafik. Ini perhatikan, terutama ibu-ibu juga, kalau sudah salat maghrib, maka salatlah. Jangan sampai menghabiskan sinetron dulu. Atau film India nehihe-nehihe dulu. Apalagi kadang-kadang episode terakhir, ya, akhirnya mengakhirkan waktu sholat gara-gara nonton sinetron. Maka perhatikan ini baik-baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Itu sifatnya orang munafik. Bagaimana? Jika telah datang waktu sholat asar, yarqubu hatta idza kanat baina qarna syaitan. Dia menunggu sholat asar, tidak mengerjakan langsung. Makanya tadi
panitia mengatakan, ayo sholat asar, ayo sholat asar, jangan sampai tidak sholat asar karena pengajian kita akan hampir maghrib. Karena seperti orang munafik, dia menunggu matahari sampai mau terbenam. Ketika matahari sudah mau terbenam seperti di antara dua tanduk syaitan, baru dia bangun, ambil air wudu, cepat sholatnya seperti ayam mematuk makanannya. Inilah sifatnya orang munafik. La yadhkuruna Allah illa qalila. Akibat sholatnya di akhir waktu, dia takut masuk waktu sholat yang akan datang, maka dia sholatnya cepat seperti ayam mematuk makanannya. Itu yang disebut dengan fawailun lil musallin. Orang-orang yang sholat tetapi dia dapat celaka. Siapa mereka? Orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Ya, ini perhatikan yang melaut di sini banyak nelayan banyak. Yang nelayan, yang di sawah, yang di pasar, kalau sudah hayya 'alas shalah maka tutup salat menghadap kepada Allah. Dan saya berpesan, ini masalah rezeki. Perhatikan baik-baik. Salah satu hal yang memperlancar rezeki adalah ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, "Fabtaqu 'indallahi rizqa wa'buduh." Yang artinya, carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Para ulama mengatakan, "Fihi dalilun 'ala anna al-ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk memperlancar rezeki. Maka apabila seseorang seret rezekinya, hutang di mana-mana, gaji cuma salam tempel. Dapat gaji, kasih orang. Itu namanya gaji salam tempel. Karena bayar hutang. Ya. Keadaan ekonomi menengah ke bawah, terus nyungsep di bawah, enggak naik-naik. Maka perhatikan ibadahnya, perhatikan sholat wajibnya, perhatikan sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyahnya, terutama dua rakaat sebelum subuh. Perhatikan, karena itu memperlancar rezeki. Dalilnya apa? Lihat Maryam alaihissalam. Maryam senantiasa berkunut ibadah yang lama, ruku sujud di dalam mihrabnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria yang mengurus Maryam masuk ke dalam tempat salatnya Maryam, maka Nabi Zakaria mendapati makanan di samping Maryam. Makanan yang dimaksud adalah buah-buahan. Buah-buahan musim panas tetapi ada di musim dingin. Musim dingin buah-buahannya ada di musim panas. Artinya terus menerus rezekinya. Lalu Maryam ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadha?" Wahai Maryam, kamu dapat buah-buahan ini dari mana? Apakah nyuri? "Anna laki hadha?" Kata Maryam alaihissalam, "Qalat huwa min indillah." Turun langsung dari sisi Allah. Kenapa? Karena ibadah yang dia kerjakan. Maka Bapak Ibu, coba kalau Anda seret rezeki, hutang di mana-mana, kredit di mana-mana, karena sebagian orang sekarang semuanya di kredit, rumah kredit, mobil kredit, itu hutang. Ya, motor kredit, televisi kredit, itu hutang. Bahkan kalau perlu kolor kredit. Ya, hanya sekedar ingin menampilkan, oh saya kaya, saya pernah penampilan baik, padahal ngutang semua. Mendingan punya mobil kijang super umur tahun 90-an, meskipun menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya, tapi punya sendiri, bukan ngutang. Apalagi ngutang kredit riba kepada bank. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya jawab yang dimaksud dengan bahwa orang yang sholat celaka adalah orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat, dan ibadah adalah pelancar rezeki. Wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan terakhir karena kami akan masih ada kajian habis maghrib ini di Palu Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Bapak Ibu Andirian di Desa Toaya. Alhamdulillah saya selama waktu gempa bumi saya dapat musibah terpelanting, tidak bisa jalan, langsung tidak bisa jalan 4-5 hari itu. Saya menangis, merintih, kesakitan. Bilang apa? Sabar Bu, sabar Bu. Tapi namanya sakit, tetap merintih. Tapi ke 45 harinya, saya alhamdulillah bisa berjalan walaupun pakai tongkat. Yang saya tanyakan di sini, apakah saya merintih? Karena saya berusaha bersabar, tapi saya merintih kala itu karena sakit. Nah, apakah buah perintihan saya, buah sabar saya, apakah bisa berbuat manis berupa beriman kepada takdir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, dikasih hadiah. Maka jawabannya, jadi pertanyaan ibu ini adalah begini. Kalau saya merintih, apakah saya masih dikatakan sebagai orang yang sabar? Itu pertanyaannya. Kalau saya merintih saat saya sakit, kalau saya menangis saat suami saya meninggal, anak saya yang saya dambakan selama ini meninggal duluan sebelum saya, apakah saya termasuk orang yang sabar? Yang diganjar pahala tanpa batas? Apakah saya masih beriman kepada takdir? Kalau saya menangis, merintih, maka jawabannya perhatikan. Rasulullah SAW, beliau mempunyai anak laki-laki dua. Namanya yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim. Dua-duanya meninggal saat masih kecil. Bahkan tiga, yaitu Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal saat masih kecil. Kemudian beliau mempunyai anak perempuan empat, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah. Dua dari mereka ini meninggal sebelum beliau. Ummu Kalthum dan Ruqayyah meninggal sebelum beliau. Nah, yang menjadi inti pembicaraan saya adalah ketika ada anak laki-laki beliau yang berumur 16 bulan, berarti 1 tahun 4 bulan. Lagi imut-imutnya. Seorang orang tua lagi senang-senangnya dengan anak tersebut. Kemudian anak beliau tersebut meninggal. Kemudian beliau menangis. Perhatikan. Beliau menangis. Kemudian seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, ma hadzal buka?" Wahai Rasulullah, ini tangisan apa? Alam tanhana anil buka? Bukankah engkau telah melarang kami untuk menangis ketika ada yang meninggal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina la tadma'." Sesungguhnya air mata berlinang. "Wa innal qalba la tahzan, la yahzan." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. "Wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana." Tetapi lisan kita tidak pernah mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila ada orang kena musibah, sakit kakinya, tertabrak dia, maka boleh dia menangis. Boleh hatinya mungkin teriris sakit. Tetapi lisannya jangan pernah mengatakan yang buruk tentang Allah. Boleh mungkin merintih, aduh sakit. Tetapi lisannya jangan sampai dia merintih. Jangan sampai dia mengeluh, mengatakan, "Ya Allah, mana keadilanmu? Kenapa saya yang kena musibah? Kenapa tidak yang lain?" Ini tidak boleh. Kalau hanya sekedar merintih kesakitan boleh, meskipun utamanya tidak dilakukan. Karena semua ucapan kita akan dicatat oleh Allah. "Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang terucap kecuali akan ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Tetapi kita manusia, kita mungkin merintih kesakitan, aduh sakit gigi, aduh, maka boleh. Tetapi jangan sampai menuduh Allah tidak adil. "Ya Allah, kenapa saya yang kena?" Saya beri contoh misalkan, ya, orang miskin, dia mengatakan begini kepada Allah, "Ya Allah, saya ini beribadah kepada engkau, sholat di Masjid Al-Ikhlas sepertama,
kadang-kadang saya muadzin, saya iqamah, dan saya imam sendirian, dan plus saya makmum. Artinya enggak ada jamaahnya. Saya baca Quran, saya bakti orang tua, tapi kenapa keadaan ekonomi saya di bawah terus? Banyak hutang. Usaha tidak lancar. Mana keadilan Engkau ya Allah? Nah, ini enggak boleh. Lalu dia mengatakan, sedangkan tuh tetangga saya enggak sholat, enggak puasa. Sholatnya mungkin setahun dua kali. Cuma Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun panitia. Tetapi rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya 4, perawan semua. Mana keadilanmu ya Allah? Nah, ini tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau dapat musibah merintih boleh, tetapi tidak boleh menuduh Allah tidak adil. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, sebenarnya mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, tetapi waktu jualah yang membuat kita akhirnya berpisah. Saya berdoa semoga kita bisa berkumpul lagi di majelis-majelis ilmu di dunia. Kalau seandainya tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam, mungkin bisa langsung ditutup. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.